Soalan terakhir. Hanya orang yang tidak buta sejarah saja yang mengetahui bahawa bukan hanya soal perbagaan dan soal perundangan, tetapi harus dilihat bahawa ada perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan dan ia termaktub di dalam perjanjian, di dalam pemerintahan ketika itu yang kita berada di zaman kolonialisme. Biarpun kita menolak kolonialisme itu, namun perjanjian itu yang kemudiannya diterjemahkan dalam Suruhanjaya Cobalt bagi pembentukan sebuah persekutuan tanah Melayu, dan kita tahu bahawa wujud negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Dan ini harus dipahami, hanya yang tidak buta sejarah saja yang tidak membangkitkan perkara ini. Saya fikir bukan sekadar menghasut, tetapi dhaif dari segi ilmu sejarah. Assalamualaikum.